Jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2020 mendatang pasca penerapan new normal, Arema FC mulai mempersiapkan diri untuk kembali membangun kekuatan pada lanjutan Liga 1 2020 nanti. Persiapan tersebut dimulai dengan mengumpulkan para pemain untuk kembali berlatih guna menyambut kembalinya Liga 1 2020 mendatang. Setelah keluarnya keputusan PSSI terkait kelanjutan Liga 1, dalam waktu dekat, Hendro Siswanto dan kawan-kawan akan segera berkumpul untuk mempersiapkan diri menghadapi lanjutan Liga 1. Namun, ada satu kendala yang dialami oleh tim Arema FC, yakni adalah renegosiasi kontrak para pemainnya. Salah satunya adalah bek termahal yang dimiliki oleh Arema FC, yakni Matias Malvino, yang belum juga menemui titik temu dalam negosiasi ulang kontrak bermain. General Manager Arema FC Rudi Widodo menjelaskan bahwa pihaknya telah menghubungi seluruh pemain, namun hanya Matias Malvino saja yang belum memberi jawaban. Arema FC sendiri tidak memberi batas waktu tertentu apabila Matias Malvino belum kunjung menemui titik temu. Kendati demikian, Arema FC tetap menyiapkan skema pemain pengganti apabila nantinya negosiasi kontrak dengan Matias Malvino berujung tidak kesepakatan antara kedua belah pihak. Hingga saat ini, seluruh pemain masih diwajibkan untuk berlatih secara mandiri sampai ada konfirmasi sampai kapan Arema FC bakal mengumpulkan para pemainnya. Arema FC sendiri masih menunggu kejelasan dari PSSI terkait waktu pelaksanaan kelanjutan Liga 1 2020 yang direncanakan digelar September atau Oktober mendatang.